Sebelum kita mulai, mohon kesediaannya untuk klik like, dan yang belum subscribe untuk segera klik subscribe dan share video. Halo rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Yuda Ribak Sude dalam channel Ayam Petarung Bergengsi, ya. Bergerak tanpa batas, ya. Inovasi tanpa henti, ya. Terjang siapapun yang melawan. Kawan-kawan, kali ini kita akan memberikan tips, maksud saya tips ketika kita menghadapi indukan yang makan telur, ya, suka makan telur. Ya. Sering kita pasti menemui, ya, masalah indukan yang suka makan telur. Ada beberapa penyebabnya. Penyebabnya kadang-kadang ada telurnya yang tidak sengaja pecah, ya, kemudian lengket di telur-telur yang lain. Indukan itu suka makan telur, ya. Semua indukan suka makan telur karena dia memang membutuhkan protein, membutuhkan zat-zat yang ada di dalam telur itu untuk dia bisa memproduksi telur, berkembang biak, ya, sehingga dia makan telurnya dan patokin dan memecahkan telur-telur yang lain. Kemudian juga karena kurangnya zat kapur, ya. Zat kapur dan kalsium, ya, sangat perlu untuk ayam indukan, ya, untuk bisa memproduksi telurnya. Kemudian bagaimana cara menanganinya jika sudah terjadi ayam indukan kita makan telur? Tapi faktor utamanya yaitu ayam kekurangan zat kapur dan kalsium tentunya. Untuk itu kita harus memberikan zat-zat yang diperlukan untuk indukan yang sedang memproduksi telur, agar dia tidak mencari zat-zat tadi di sekitar kandangnya, ya, yang menyebabkan salah satunya dia memecahkan telurnya sendiri. Awalnya bisa kita lihat, ya, indukan yang pada akhirnya memakan telurnya, gerak-geriknya adalah menceker-ceker tarangan telurnya. Kalau udah seperti ini, ujung-ujungnya pasti indukan memakan telur pada saat telurnya pecah. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, kawan-kawan, ya, lakukanlah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, Anda cari kulit kerang, ya, atau juga kulit udang, ya, atau yang lain, ya, yang terdapat zat kapur di dalamnya. Tapi yang paling bagus adalah kulit kerang. Kulit kerang itu harus kering, Anda keringkan dulu, kemudian Anda tumbuk kasar, jangan tumbuk halus, ya. Setelah itu Anda berikan ke indukan ayam dengan menaburkannya di area kandang, ya. Berikan banyak-banyak sampai induk muak. Muak, tidak lagi makan kulit kerang. Insya Allah, mudah-mudahan indukan ayam tersebut tidak lagi mematuki, mencekeri telurnya. Kemudian juga Anda bisa memberikan kalsium, ya, kalak, ya. Berikan kalak sama ayamnya, indukan ayam, ya. Tidak usah terlalu banyak, hanya rutin saja, ya. Anda bisa beli tablet-tablet kalak di toko-toko pakan ayam, ya.
Mudah-mudahan kalau dua ini Anda berikan, telur-telur ayam Anda selamat tidak dimakan oleh indukannya. Kawan-kawan, yang tidak juga kalah pentingnya, jangan kita mengambil telur indukan pada saat indukan ada di tempatnya. Biasanya kita karena terlalu mungkin terlalu banyak telurnya di tarangan, untuk menguranginya kita mengambilnya dan dilihat oleh indukan yang bertelur di situ. Apalagi kita mengambilnya dia ada di situ dekat. Hal-hal seperti ini bisa membuat indukan ayam trauma dan pada akhirnya dia ingin menyimpan telurnya. Sebenarnya dia kerek-kerek tarangannya, tapi sebenarnya itu mengakibatkan telurnya pecah. Dan kelanjutannya juga ayam juga bisa malas bertelur. Jadi untuk kawan-kawan, hindari mengambil telur pada saat indukan ada di dekat tarangnya. Upayakan sebisa mungkin kalau Anda ingin menyimpan telurnya di tempat lain, ambillah telur saat indukan tidak ada di tempat. Ya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat dan ini ampuh ya, sudah saya lakukan berulang ada beberapa kali indukan saya makan telur dan hasilnya alhamdulillah efektif, berhasil 100%. Itu saja kawan-kawan, saya berdoa untuk kawan-kawan semua agar tetap selalu semangat beternak, agar peternakannya semakin baik ya, agar ayam-ayamnya selalu sehat ya. Semoga kita semua juga sukses dalam beternak ayam. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like and subscribe dan dibagikan ke grup-grup perayaman, ke teman-teman yang lain, agar yang lain bisa juga melihat video ini, mempraktekannya di kandang masing-masing dan mendapatkan keberhasilan yang diharapkan. Itu aja. Salam dari saya, Yuda Ribaksude. Tetap semangat. Ribaksude. Thank you.